Pada mulanya tak disangka dapat untuk dipilih untuk memasuki ABM dan saya hanya berlatih di bawah naungan Kelab Nusa Mansuri dan dipilih oleh Datuk Mizbun untuk menjaga pemain-pemain di ABM. Dari situ bermulanya lah saya punya karier di sini. Pada mulanya saya tak menjangka apa-apalah dan perasaan saya memang rasa terharulah juga dipanggil semula kerana saya pun pernah di bawah naungan BM dan saya sebenarnya juga pernah berbaktilah dekat sini dan dipanggil semula untuk bermain untuk menjadi jurulatih. Saya sangat berbangga dan memang niat saya untuk membantu saya. Even di luar sana pun saya menjaga player yang memerlukan didikan dan di sini juga saya diperlukan, jadi saya sangat berbangga, berbesar hati untuk berlatih player-player di sini. Saya hanya baru sebulan di sini dan saya boleh nampak yang pemain-pemain yang berada di sini sangatlah berbakat dan perlu banyak diasah lagi supaya untuk bermain dengan pemain-pemain di luar sana bukan mudah. Dan itu disebabkan itu saya dipilih dan coach-coach lain dipilih untuk membimbing player-player ini. Tugas saya sebagai jurulatih di bawah 18 tahun adalah untuk membimbing diorang dan meningkatkan lagi prestasi diorang di mana diorang dapat bermain dengan lebih bagus di peringkat antarabangsa. Okey, untuk membezakan saya dengan ayah saya di sini, memang saya anggap dia sebagai jurulatih. Even di luar pun saya banyak sudah memang dibesarkan dengan dia, so dengan cara dia saya dah memang dah biasa sangat. And untuk membezakan tak ada masalah dan saya tak ada masalah untuk menerima arahan dan apa arahan yang diberi memang saya akan buat sesungguhnya lah, sebab saya pun pernah berlatih di bawah dia dan apa yang arahan yang diberi sebenarnya tidak susah, hanya perlu faham dan apa kehendak yang diperlukan kena tepati. Memang dia punya legasi memang tak dinafikan lagi lah, dengan saya lagi seorang anak dia, dan saya akan cubalah sebaik upaya untuk membezakan dia, saya. Dan saya pun masih banyak perlu belajar lagi daripada dia dan dia memang seorang coach yang berkaliber dan saya masih mencuba dan harap apa yang BM akan nampak di saya akan memberi hasil lah di situ. Okey, apa yang saya boleh mengharap dapat memberi adalah saya punya komitmen, saya punya ilmu-ilmu yang pernah diturunkan oleh Datuk Mizbun, coach-coach hendrawan yang lain yang pernah membimbing saya. Apa yang saya ada, saya akan memberi yang terbaik. Dan saya tahu, saya juga pernah menjadi seorang juara dan saya tahu untuk menjadi seorang juara itu bukan mudah dan perlu pengorbanan. Memang perit untuk menjadi seorang juara dan saya akan memberi yang terbaiklah untuk player-player ini semua.